Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Senyum Misterius. Ini kita mau bolang masih, tapi cuacanya hujan. Tiap hari hujan masih. Jadi ini agak bingung ini. Sungai-sungai sudah penuh air semua karena hujan. Satu minggu ini hujan terus mas. Itu yang panen padi juga bingung itu, makin susah panennya. Ini mendungnya rata ini, merata ini. Alamat ini mas ya. Terus terang. Sudah lanjut. Mau kalah. Ini masih lanjut tadi kita jalan, ternyata malah hujan deras banget. Lihat habis dikuyur hujan deras. Enggak tahu ini target kita ntar airnya penuh lagi atau enggak. Menyedihkan mas ya, hujannya deras banget. Oke lanjut, kita pantau lokasi. Siapa tahu masih bisa ditangkap ikannya. Ayo pak, lanjut pak. Ini masih lokasinya. Habis terguyur hujan lebat. Hujan setengah jam, hampir satu jam ya. Lihat. Sudah airnya sudah penuh lagi. Ini sungainya masih. Sungainya saja sudah penuh lagi. Ini kemarin asat nih mas. Sudah penuh lagi. Dan ini lokasinya tampaknya mas. Terpantau. Yo. Iya, terpantau ikannya pada busuk semua. Iya, itu ada ikan apa itu? Ikan apa ya? Banteng ya? Iya, iya ikan gabusnya mati. Iya mati kabel. Kapan nih? Wingi kita mau sih. Masa? Ini aja. Kotas anan habis terguyur hujan lebat, ini padinya ini sudah padinya ngelosot, tapi enggak parah ini ngelosotnya ini. Kopane uwake yo rewane yo ae. Dapat telawan ikannya banyak banget mas. Ini nggak tahu ngesat kapan ini. Kayaknya zong mas ya hari ini. Bener-bener zong. Jangan masih hari ini. Eh mana nih pak Kano? Kita kembali mas. Paling. Oke kita lanjut perjalanan sambil cari-cari lokasi lain. Menyedihkan mas, padahal di sini musimnya kekeringan ini. Kalau enggak hujannya enggak mendahului, itu di sini musim kekeringan mas, musim ikan kekeringan. Tapi tiba-tiba musim hujan dan ikannya berbahagia, enggak jadi kekeringan.
sayanya yang cemungut. Mau gimana lagi mas eh? Sudah diatur sama yang kuasa. Jadi ya kita jalani saja mas eh. Ini sebenarnya ini sudah kekeringan mas, musimnya kekeringan tapi terguyur hujan lebat. Iya wingi paling ini sapu-sapu nih tuh, ini kan kapus kecil. Ini mas, bukan saya saja yang bingung tapi para petani di sini juga bingung mas. Lihat sungainya sudah meluap lagi nih, banjir. Lihat, jalanannya sudah hampir rata dengan air mas. Itu ada orang yang lagi ngasih waring. Gagal panen mas, gagal panen ikan. Dan ini padinya nih, padinya ini sebenarnya waktunya untuk dikeringkan mas, dikeringkan. Tapi kena hujan lagi mas, jadi dikurang lagi airnya. Aduh, tahun ini cuacanya tidak mendukung untuk saya dan para petani mas. Oke lanjut, lihat kalinya meluap ini. Padahal kalau ini nunggu kemarin minggu yang lalu nunggu satu minggu lagi kering. Ikannya ngumpul di sini mas. Biasanya ikannya ngumpul, iya ngumpul lagi nih. Tapi meluap belum meluap lagi mas. Aduh. Ini mas, sungainya yang kemarin kering ini sudah meluap ini. Airnya cukup deras iya, mengalirnya. Lihat, mengalirnya deras mas. Sudah sampai di sini, cari ikan kekeringannya. Aduh. Karena airnya sudah meluap lagi. Bukan rezeki, tapi rezekinya ikan gak jadi kekeringan. Mas, sore hari kita cari ikan sisa panen, ternyata sudah telat mas. Itu, iklo, kelori lo. Ternyata sudah selesai mas, panen. Ini mbah, cepat sekali mbah, pakai meringankan tubuh. Oh, apa itu? Oh, ternyata sudah selesai mas. Oh, sudah selesai mas. Sudah lebar. Ternyata sudah lebar. Telat mas. Telat sak jerit. Ini namanya telat sak jeritan mas. Penuhi dengan para strumer handal. Tapi muter-muter enggak tahu lokasi karena banjir semua. Ya petik tok wah. Petik. Ya ada boleh jeli water petik. Itu sendiri oleh sama no. Lihat kan. Kayak batasan mas ini. Ini banyak kalau gue. Ternyata goelem bapak ini. Safety. Safety goelem. Halo.
Masih. Oleh aga. Lumayan oleh. Ini kana mana sing ngesot? Water tok. Iwae remekan to. Ternyata sepi mas ya. Sepi banyak. Yang buri juga dapat sedikit mas ya. Di sana ternyata yang masih banyak. Yang buri zong semua resik masih di sini. Gimana nih Pak? Gimana nih? Strumennya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Total 5 strumer aja. Sang tangan dewa lo. Iwae ngono. Iwae bedek karo keting. Bos dia setem kabeh, gua prawe gua strum lo. Rata-rata ndek strum nang kene. Iki pemburu ikan sapu-sapu. Bapak ini mencari ikan sapu-sapu masih buat pakan lele. Dapat satu gelangsing. Wow, belut. Belut tanaan. Oh, dapat belut tanaan masih. Gimana nih? Kembali yo. Oke, kita kembali masih. Karena sepi masih. Ikannya rata-rata ikan betok sama keting yang buri juga dapat sedikit-sedikit itu.